kita akan juga jumpai air mancur yang lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi jarak. Nah, ini sama-sama kita lihat teman-teman. Ajov ini pengen langsung liatin sampai ke puncak airnya terjun. Nah, saat ini teman-teman bisa lihat. Tuh. Ketinggiannya luar biasa. Dan ini dalam terbentuknya memang alam nih, teman-teman. Posisi alam yang membentuk ini semua. Dan kita tinggal menikmatinya. Teman-teman bisa lihat. Ya. Ini ketinggiannya yang saat ini memang alami banget tuh ya, dan banyak pengunjung. Lihat teman-teman posisi jaraknya nih, ya kan, ini bikers aja. Ferry nggak tahu nih dari mana, yang pasti mereka berkumpul di sini dan stay di sini untuk bermalam dan berlibur. Teman-teman bisa lihat kunjungan yang luar biasa untuk atmosfer yang sangat adem dan sejuk ini. Oh, ketinggiannya sama-sama kita bisa lihat batu cadasnya. Oh, ini para biker nggak tahu nih dari mana bang? Medan bang. Medan, loh, luar biasa teman-teman. Para biker kita dari Medan. Halo. Abang siapa bang? Ah, mantap. Dari Medan juga ya? Saya dari Padang. Oh, Padang. Wah, luar biasa. Tuh. Ada dari Padang, ada yang dari Riau, ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi. Oh, luar biasa. Apa nama komunitas ini, Bang? X-Mac Owner Sumatera. Oh, X-Mac. Luar biasa. Sukses selalu, Bang. Subscribe, Bang, biar nanti lihat Abang di sini. Ah, mantap. Ya. Saya lagi ngambil objek wisata. Ntar kasih tahu teman-teman yang lain, Bang. Makasih ya. Nah, ini teman-teman. Dari Medan, dari Jambi, dari Sumatera. Lihat. Ini luar biasa saat ini teman-teman, dan fenomenal saat ini. Ya, ini saat ini Ajov Ferry berdiri di sini. Posisinya sangat sejuk, dapat embusan anginnya dan terpaan dari air yang terjun. Ini para bikers dari Medan, dari Jambi, dari Sumatera Barat dan dari kota-kota lain yang gak bisa Ajov Ferry sebutkan satu persatu. Ini reaksi, ini aksi. Dan ini hasilnya gak nipu loh teman-teman. Sangat recommended banget buat teman-teman yang memang pengen kunjungan di sini. Kita sama-sama lihat. Luar biasa teman-teman tuh. Dengan ketinggian seperti ini. Nggak rugi deh, nggak rugi, nggak rugi. Ya kan? Tuh. Dari sudut manapun kita lihat, tetap indah dan sangat recommended. Ya. Teman-teman bisa lihat, sudut angle manapun yang kita ambil, suasananya sangat romantis dan cantik banget. Sangat cantik banget, teman-teman. Tuh. Tuh. Keren, kan? Recommended banget memang untuk quality time, untuk objeknya. Masya Allah, luar biasa. Sejuk, sejuk kena terpaan tempias dari air terjun ini teman-teman. Walaupun posisi saat ini di kota, di Lembah Haro ini jam 1:45, tapi posisi udaranya sejuk dan kena tempias dari air terjun ini sangat terasa sejuk dan nikmat banget, luar biasa. Wah, pokoknya teman-teman rugi kalau nggak mampir ke sini. Ini aja para bikers dia touring Medan, Jambi, itu kota yang berbeda-beda. Ada yang dari Sumbar, Medan, Jambi. Dan untuk kelengkapan souvenir teman-teman bisa dapatkan di sini. Ya kan? Ini lingkungannya. Nah, teman-teman bisa lihat areanya, untuk rest areanya. Ada yang mau lesehan, mau makan juga ada. Jadi kita nggak usah khawatir. Penduduk sini juga bisa menyediakan kebutuhan yang memang teman-teman lagi cari. Untuk minum itu ada Uni Iin. Nah, Uni Iin Jasuke jualannya. Keren kan ya?